Sekarang lanjut ke pets. Identify. Sudah done ya? Coba saya reboot. Posisi ponsel masih nyala ya? Nyalanya seperti apa? Normal atau hang logo? Lanjut ke modem ST1. Coba saya cek ininya dulu. Soalnya tidak berpengaruh di ponsel yang ini. IMEI masih bagus. Sekarang saya ires modem ST1. Kalau IMEI bagus berarti baseband bagus ya. Tidak ada masalah. Tapi kalau IMEI-nya invalid atau IMEI nul atau IMEI kosong, itu wajib cek baseband terlebih dahulu. Sudah down. Saya reboot. Modem ST1. IMEI masih ada, sinyal pun masih ada. Sekarang modem ST2. Beres. Sudah down, saya reboot. Sinyal. Kita cek IMEI-nya ya. IMEI-nya masih oke. Berarti baseband-nya masih bagus gitu. Begini. Untuk persepsi modem ST1 dengan modem ST2, ini adalah IMEI 1 dan IMEI 2. Kalau kita ires satu persatu, itu nggak bakalan hilang, Pak. Itu. Jadi modem ST1, modem ST2, sama file modem itu adalah file baseband dan file IMEI. Jadi kalau kita ires satu persatu, nggak bisa. Tetap standby, Pak. Iya, tetap standby. Untuk cara ratingnya juga nggak bisa satu-satu, harus bersamaan. Sekarang coba kita ires dua-duanya ini ya. Modem belum ya? Modem belum. Kita ires dua-duanya. Ires modem ST1. Sudah down. Saya reboot. Kita lihat
IMEI bermasalah atau tidak. Nih, saat modem ST1 dengan modem ST2 kita ires, sinyal langsung hilang. Tadi kan saya kasih kartu ya, sekarang posisinya disilang. Saat cek IMEI, IMEI-nya invalid. Berarti kita harus cek baseband. Coba kita cek baseband. Di about phone baseband jadi anau, baseband version aknau ya. Sekarang saya masukkan kembali, saya ires lagi sama modemnya. Ini saya masukkan kembali, saya identify dulu. Sudah connect. Saya masukkan kembali filenya ya. Kan tadi sudah kita backup. HM01S, cari modem ST1. Modem ST2. Centangan kita hilangin dulu biar ininya keluar. Ini nggak bisa kita breathing kan, kita centang lagi keluar ya, breath. Sudah done untuk modem ST1 dan modem ST2 ya. Ini tadi kecentang tapi filenya nggak ada, makanya valid. Sekarang kita reboot. IMEI-nya balik atau tidak? Invalid baseband aknau ya. Dan ini pun sama. IMEI-nya balik. Berarti IMEI baseband ada di modem itu. Sekarang coba saya ires bagian modem saja. Walaupun ini kita loncat tidak apa-apa ya, karena satu security pak. Modem, ada modem, kita ires. Rp64 MB yang dires, ya lumayan lah, lumayan besar. Done ya. Sekarang kita reboot. Ponselnya masih nyala. Sini kita lanjutkan dengan modem. Gak apa-apa, loncat ya. Ponsel nyala normal. Berarti modem ST1 dan modem ST2 tadi sudah masuk. Nah, sekarang kita coba ires bagian modem. Apa yang akan terjadi? Tapi kalau posisi kita ires modem ST1, modem ST2 dan modem sudah jelas, IMEI-nya pasti invalid, baseband-nya aknau. Ponselnya jadi hang logo.
itu salah satu penyebab dari modemnya bermasalah. Sekarang bagaimana cara flashing modem? Nah, ini solusinya. Full flashing bisa ya. Full flashing via Mi Flash. Atau via UV flashing bagian area modem. Nah, untuk bagian area modem ini, kalau di bagian, kalau ini kan di bagian file dalam ponsel ya. Kalau bawaan official nanti yang ini. Modem non holes. Apa ya, Pak? Coba kita masuk ke flash fastboot ya, kan flashnya pakai fastboot ya. Oh, pakai ini. Fastboot bisa, pakai fastboot. Cuman kalau posisi pakai fastboot nanti filenya harus kita masukkan dahulu ke UV. Kalau pakai Qualcomm 9008 bisa nggak flashingnya? Bisa, sama saja. Jadi ada beberapa metode ya. Nanti metode yang ini, solusi full flashing via Mi Flash atau via UV flashing bagian area modem via fastboot bisa. Via fastboot. Akan tetapi jika via UV ini ponselnya nyala ya, file firmware-nya, aduh, tapi ada yang bulu, Pak, hati-hati ya, nggak apa-apa kita masukkan ya, file firmware-nya harus dimasukkan ke directory. Directory tahu? C UV Android Toolbox. Android Tool lah. Nanti di sini. Nah, file ini yang mana tadi? Ini ya. Ini kita copy, Pak. Ke C UV Android Toolbox Xiaomi. Pilih Xiaomi-nya. Xiaomi apa ini? Xiaomi Redmi Note 4G dual SIM ya. HM Note 1S Gucci tuh. Nih. Tuh. Ya kan? Sama enggak? Kita masukkan ke sini. Pas tuh. Ini kita coba. Kalau masuk ke fastboot, brandnya kita pilih Xiaomi, platform untuk chipsetnya kita pilih yang Qualcomm. Ininya kita pilih apa? Nih, HM Note 1S. Tuh, muncul nggak? Flash escape data. Tuh, berarti yang flash escape data. Komennya kita hilangin, Pak. Berarti yang harus kita flashing adalah bagian modem. Nih, non holes. Jadi modem itu ada di bagian file yang untuk file officialnya. Caranya, ponselnya ya harus masuk ke fastboot modem. Sambil nunggu ini ya, habis kita ires modemnya, terus handphonenya agak lama boot loop seperti ini kan, nanti lama-lama tunggu sekitar 5 menitan juga nyala. Modem ST1 dan modem ST2 ya, dan modem kesemuanya ini adalah yang dinamakan file CCN. Modem ST1 ya, berarti tatanannya nanti begini, Pak. Ini saya tambahin sedikit ya. Modem, terus modem ST1, modem ST2 itu adalah file CCN. Berarti file apa ini? Yaitu file IMEI dan baseband.
Tapi begini, apabila mendapatkan BSB-nya oke, ya, tapi IMEI-nya invalid, apa yang harus kita perbaiki? BSB-nya oke, IMEI-nya invalid. Iya, modem 1 sama modem ST2-nya kita rating gitu. Kita tulis ya. Jika mendapatkan baseband oke, IMEI invalid. Rating modem ST1 dan modem ST2. Atau rating langsung QCN. Apa itu QCN? Nanti. Jadi nanti posisi ponsel itu seperti ini. Jika IMEI-nya mendapatkan 01400, itu sudah menandakan bahwa posisi IMEI-nya sudah ada. Tinggal menyesuaikan dengan backcasing. Begitu. Bisa dipahami ya. Ini ponselnya sudah nyala. Coba kita cek modem itu untuk apa? Kita cek IMEI-nya dulu. IMEI-nya invalid. Nih. Berarti kita cek baseband. Baseband-nya ACNO. Logika file IMEI-nya masih ada kan? Berarti modem adalah file baseband. Kita ganti ini. Menyebabkan ya. Menyebabkan ponsel baseband ACNO. Berarti modem adalah file baseband titik. Jadi satu set ya Pak ya. Modem ST1 itu IMEI 1. IMEI 1. Modem ST2 adalah IMEI 2. Loh, enak kan sekarang kita belajarnya. Besok-besok kalau dapat kasus gak usah bingung-bingung. Ini kok posisi handphonenya IMEI-nya cuma 1. Jangan bingung. Yang ada itu IMEI yang 1 atau IMEI yang 2. Kan ada seperti itu. Ini IMEI 1 enggak muncul, IMEI 2 muncul kan. Ini IMEI 1 muncul, IMEI 2 enggak muncul, kebalik begitu. Baseband-nya oke. Berarti tinggal yang mana itu. Kalau IMEI 1 enggak muncul berarti modem ST 1. Mau di smartfren juga begitu. Mau nanti di apa lagi? Handphone Cina yang lain lah, Oppo itu. Sama baik lah, enggak ada bedanya. Yang penting partisinya primary GPT, terus file security-nya pasti sama. Kalau nggak percaya nanti kalau ada handphone Oppo boleh di-res. Di-res kan modem ST1, modem ST2 sama modem. Nah, nanti masukin bagian modem ST1 saja sama modem. Modem ST2 nggak usah. Sebenarnya cuma satu nanti muncul. Bisa dipahami ya. Jadi file modem ini tadi apa ya terusannya, sebentar. Sudah, ini sudah dihapus, begini aja lah. Berarti sama dengan ya, sama dengan NV Pak. Sama dengan MediaTek. Cuman MediaTek bedanya saat grade NV IMEI-nya langsung bagus. Kalau ini, kalau kita grade modem, modem ST1, modem ST2 atau QCN, BSB-nya oke, IMEI-nya 014, tinggal rating IMEI. Kayak Samsung. Itu, mirip dengan Samsung. Bisa dipahami yang ini? Oke, ini
saya stop dulu.